kerajinan tangan dari batok kelapa dinilai sangat bagus sekali untuk dijadikan ornamen rumah. Jika daerah Anda dinilai memiliki peluang yang sangat besar untuk penghasilan kelapa, mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba kerajinan tangan yang satu ini. Kerajinan tangan dari botol bekas. Pada dasarnya ada banyak sekali ide yang bisa kita ciptakan melalui kreasi botol bekas ini. Salah satunya yang paling menarik di atas adalah membuat apple dari botol plastik. Pada umumnya, kita seringkali membuang botol minuman. Nah, mulai dari sekarang cobalah untuk lebih kreatif lagi sehingga bisa menghasilkan dari botol bekas tersebut. Kerajinan tangan dari kardus bekas unik dan keren. Itulah imajinasi yang bisa mengubah barang bekas menjadi suatu kreasi. Ternyata kardus bekas yang biasa kita jadikan tempat sampah atau tempat penyimpanan buku-buku, ia bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan yang super kreatif dan mengagumkan. Dengan hanya sedikit sentuhan seni dan ide, kita bisa menciptakan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis dari kartu. Salah satunya adalah lampu gantung.